Okay guys, hari ni King Sediti nak sharekan kepada kawan-kawan, okay? 6 jenis motosikal kat Chai Standard yang sedap bawa, okay? Jadi yang terakhir tu paling banyak pengguna dekat Malaysia pakai, okay? Jadi boleh tengok video ni sampai habis. Okay, nombor 1 adalah RS150, okay? Honda RS. Jadi ni motor standard yang sedap bawa, okey. Jadi CC dia 150, okey. Dan seterusnya adalah Yamaha Y15ZR, okey. Jadi yang ni pun kategori cup chai yang sedap bawa, okey. Ha, jadi kalau standard dia pun dah sedap. Ha, jadi kita nak memotong kenderaan lain pun memang ringan lah, okey. Dia ada kelas tangan. Jadi kalau kita nak main long distance, okey, untuk pergi kerja jauh. Okey, seterusnya Moderna MR3, okey. Ha, yang ni banyak digunakan di dalam Malaysia, okey. Banyak peminat dia lah, okey. Dah banyak version lah MR3 ni. Ha, jadi kawan-kawan boleh cuba untuk motor kapcai yang sedap bawa, okey. Untuk MR3 ni dia punya CC 110, okey. Okey, motor seterusnya adalah Honda Wave 100cc, okey. Ha, jadi yang ni sedap juga kalau kita nak bawa dia jalan-jalan, okey. Body dia ringan, okey. Dan kita boleh nampak banyak di kampung-kampung, okey. Ha, guna motor Wave 100 ni, okey. Jadi kat bandar pun banyak juga. Dan seterusnya adalah Chris 110. Ha, ni antara motor yang legend lah, yang banyak digunakan, okey. Dia sedap bawa, okey. Ha, jadi walaupun body Chris ni dia berat sikit, tapi dia punya engine tu memang power, okey. Ha, 110cc juga. Dan ni adalah Honda EFI, okey. Jadi peminat yang sangat luar biasa, banyak, okey, peminat dia. Jadi dia ni body untuk Honda EFI ni dia ringan, okey. Jadi CC 100cc, okey. Jadi memang banyak digunakan lah, di kampung ke, di bandar ke, okey. Jadi ni antara motor yang sedap dibawa, okey, untuk digunakan di dalam kehidupan harian.